ini di ground, gimana caranya kita press batang untuk jadi bonsai yang small atau mami atau usia 3 bulan. Sebentar ya teman-teman ya, ini usia 3 bulan. Jadi di itu ya teman-teman, apa namanya, oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otakanan, salam bagi seluruh sahabat. Sahabat bonsai, ini kita ada di kebun sancang atau kebun budidaya kita di belakang rumahnya Kak Win. Ini kita sore hari, kurang lebih jam 4:30. Sambil nunggu buka puasa, kita ngelanjutkan kegiatan kita. Press batang, kita akan membuat sancang yang ukurannya small. Nah, ini teman-teman sudah program akar di dalam ini. Sudah program akar, dan ini saya nggak akan buat dia ini tinggi, enggak. Saya pengen kecil aja segini, cuma nanti bogel gitu teman-teman. Maka ini saya press. Seperti apa teman-teman, ini nggak lanjut nih. Saya nggak pengen lanjut nih, ini kita press nih. Nah, sampai sini aja. Ya, ini nanti yang meneruskan setangnya. Tuh, teman-teman. Nah, kemudian ini begini nih teman-teman. Mau saya, tapi ini nanti yang kita pakai. Kemudian nanti mahkotanya di antara pohon yang ada di sini ya teman-teman, antara batang yang kanan atau kiri ini. Nah, saya nggak pengen apa lebih tinggi lagi. Ini kita press aja. Yang ini nanti sisanya kita stek teman-teman. Ini nanti kita ngelihat perkembangannya kayak apa. Inilah program small mami di ground, tapi ya teman-teman di ground tuh. Nah, kalau ada yang komen apa sayang dipotong masih kecil ya, kita ada yang kita besarkan, ada yang kita jadikan induk memang, tapi nggak semua. Karena dia butuh proses 4 tahun kita los gitu, 4 tahun sambil kita program. Itu kan ada di sana, kemarin video sudah kita tayangkan juga, silahkan kalau teman-teman yang belum nonton, tontonlah di situ. Nah, ini di ground, gimana caranya kita press batang untuk jadi bonsai yang small atau mami atau situ, terserah teman-teman. Kalau saya ini small aja lah, kita proyeknya proyek small. 3000 batang kita pingin ya teman-teman. Kemudian nanti kita pilih mahkotanya apa yang lanjut ini, kita belum tahu, cuman kita khawatin juga tetap teman-teman. Jadi kalau kita ini usia 3 bulan, sebentar ya teman-teman ya, ini usia 3 bulan, jadi di setek dulu, silahkan ngelihat tutorial seteknya di video saya sekitar kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, banyak itu video-video setek punya saya sancang itu, karena saya baru seneng sancang ini 3 bulan dari mulai bulan Desember. Nah, dari setek itu kemudian sudah tumbuh 1 bulan, saya masukkan polybag, kemudian ada yang saya bawa ke sini. Nah, ini salah satunya ini teman-teman itu. Nah, kita akan nggak tahu ini nanti kayak mana, yang jelas kita akan ganti arah, kita nggak mau itu ya teman-teman, apa namanya, ada anak kadal agak grogi kita. Ush, sancang ini kudu hati-hati teman-teman. Atau yang ini nanti kita nggak tahu juga. Yang jelas kita terusin aja dulu. Tuh.
Oke. Nah, ini proyeknya setelah 1 bulan di polybag, maaf saya teruskan teman-teman. Baru di galon ataupun diteruskan di polybag, di pressnya di polybag. Itu ada beberapa juga punya kita loss di polybag. Tapi perkembangannya beda teman-teman, di polybag sama di groning di sini nih. Nah sekarang kita pikir-pikir, kalau kita tunggu 4 tahun semuanya ini jangan dengan program indukan, kita terlalu lama teman-teman. Kita pengen juga yang kecil-kecil teman-teman. Nah, kita gerak-gerak dasar seperti ini, kita arahin dari sekarang gitu maksud saya. Itu. Ya, teman-teman ya. Kurang lebih begitulah ya. Ya, Kak Irul ya. Nah, ini aja teman-teman. Kita program gerak dasar dari awal. Ini akar sudah tuh, sudah gerak apa? Udah prokar ini teman-teman tuh. Sampai sini cuman karena batangnya kecil aja ini tuh. Sudah prokar dia teman-teman. Tuh. Nanti kalau sudah dia normal lah ya, sudah besar batangnya baru kita lihat nanti. Tuh teman-teman. Nanti setelah ini normal dan dia sudah lebat daunnya lagi, nanti kita proses selanjutnya kita sayat seperti ini teman-teman. Kita sayat-sayat seperti ini. Dia akan cepat membengkak. Seperti itu kurang lebih. Oke ya, ini sudah dua, ini saya tandain. Karena kalau nggak ditandain ini programan press batang, kita ketukar nanti sama yang lainnya. Oke, ini aja dari kita. Saya pamit undur diri, saya Iwan. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi seluruh sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita program yang ngelos ya. Los batang. Hah?